Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang soal dan solusi matematika. Sebelum dimulai jangan lupa berdoa. Soal 38. Diberikan X dan Y adalah bilangan positif sehingga X log Y kurang Y log X sama dengan 3. Berapakah X log Y kuadrat ditambah Y log X kuadrat? Ya. Kita mulai dari sini. X log Y kuadrat ditambah Y log X kuadrat ini sama dengan X log Y kurang Y log X, ya, dikuadratkan, ya. Nah, kalau dikuadratkan nanti kuadrat min, berarti biar kembali ke seperti ini, di sini kurang 2 kali X log Y dikalikan Y log X, ya. Yang ini adalah 3 kuadrat kurang 2. Ini adalah 1, ya. Berarti 9 kurang 2 sama dengan 7. Soal 39. Diberikan X dan Y adalah 2 buah bilangan positif yang memenuhi XY sama dengan 6 dan X pangkat 3Y ditambah X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 63. Tentukan X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3. Nah, dari sini kita jabarkan, ya. Sini kita keluarkan X, Y nya berarti sini. Oke. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 63. Ini adalah 6 kali X kuadrat tambah Y kuadrat tambah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 63. 7 X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 63. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9, ya. Kemudian X, ya, tambah Y kuadrat, ya, ini adalah kurang 2XY sama dengan 9. X tambah Y kuadrat kurang 2 kali 6 sama dengan 9. Berarti X tambah Y kuadrat ini sama dengan 21, ya. Kemudian X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 ini sama dengan X Y, ya, pangkat 3 kurang 3XY dikalikan X tambah Y. Nah, XY nya ini berarti di sini adalah akar 21 pangkat 3 kurang 3 kali 6 kali X ditambah Y nya adalah ini nih, ya, akar 21. Berarti di sini adalah 21 akar 3 21 akar 21 maksudnya kurang 18 akar 21. Jadi hasilnya adalah 3 akar 21. Soal 40. Diberikan F adalah fungsi yang didefinisikan untuk semua bilangan real dan Fx ditambah 2F 3 kurang X sama dengan X pangkat 5, ya. Kita ambil di sini, jika X nya sama dengan 1 maka F1 ditambah 2. Ini berarti 3 kurang 1 berarti sini 2 sama dengan 1 pangkat 5 berarti 1. Kemudian jika 2 berarti di sini jadi F2, ya. Kemudian di sini ditambah 2 berarti di sini jadi F1 sama dengan 2 pangkat 5 adalah 32. Oke. Kita kalikan di sini. Berarti kali 1 kali 2, ya. Kemudian kita kurangkan, ya. Berarti ini 2, 2F2 di sini 2F2 berarti dikurang 0. Kemudian di sini F1, ya. F1 di sini 4, ya, kurang jadi min 3F1. Ini adalah 64, jadi di min 63. Berarti F1 ini sama dengan 21. Kemudian kita masukkan F1 ke sini, ya. Berarti 21 ditambah 2F2 sama dengan 1. Berarti 2F
2 sama dengan min 20, berarti F2-nya adalah min 10. Jadi F1 kurang F2 sama dengan 21 kurang 10, ini adalah 31. Soal 41, sebuah fungsi linear memenuhi F1 sama dengan 5 dan Fx tambah 1 sama dengan Fx ditambah 3. Tentukan S sama dengan F1 ditambah F2 ditambah dan seterusnya ditambah F100 ya. Berarti kalau di cirinya 2 berarti X-nya 1 ya. Ini sama aja dengan F1 ditambah 3 ya. Berarti 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kemudian F3 berarti X-nya 2, berarti di sini F2 ditambah 3 berarti 8 ditambah 3 sama dengan 11. Demikian ya, dan seterusnya sampai sini adalah F100 ya. F100 berarti di sini F99 ya ditambah 3. Nah, kalau kita amati ini ya, ini merupakan barisan atau deret aritmetika ya. Ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, dan ini adalah suku ke-100 ya. Berarti ini adalah rumusnya adalah A ya. Kita ingat bahwa UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda ya. Berarti A-nya adalah 5 ditambah 100 kurang 1 berarti 99 kali bedanya 3 ya. Ini sama dengan 5 ditambah 297 jadi 302 ya. Nah, jadi jumlahnya kita gunakan rumus bahwa SN sama dengan N per 2 kali A ditambah UN ya. Berarti di sini S sama dengan F1 ditambah F2 ditambah dan seterusnya sampai dengan F100 sama aja dengan N-nya adalah 100 dibagi 2 dikalikan suku pertamanya adalah 5 ditambah 302, berarti ini 50 dikalikan 307 ya. Ini sama dengan 5 3 15, oh ya, jadi 15.350. Demikian video pembahasan tentang soal dan solusi matematika telah selesai. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.